pasti buka jalan di sana ya, di atas ya Pak? Sudah. Sudah selesai ya? Itu di aspal apa? Aspal. Sudah. 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 Belum jago banget. Mitigasi resiko itu sudah dilakukan, lalu juga kerjasama antara stakeholder yang ada di Kota Kediri juga sudah dilakukan. Seperti hari ini telah diapelkan baik dari instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan yang lain-lain. Saya melihat juga mulai dari Ansor juga ada, lalu dari LDI juga ada, dari macam-macam ada semuanya, juga dari amil-amil zakat yang ada di Kota Kediri juga ada. Artinya Rapi juga ada, lalu Orari juga ada, banyak semuanya ada di sini. Artinya bahwa dalam mengatasi bencana itu diperlukan kekompakan. Nah, kekompakan itu ya ini tercermin dari apel kita di pagi hari ini, bahwa seluruh stakeholder yang kami miliki di Kota Kediri semuanya dikeluarkan, dan kita mulai merencanakan bagaimana nanti apabila ada bencana-bencana. Seperti saya sebutkan tadi bahwa di Kota Kediri ini karena ada dua gunung, yang satu Gunung Wilis dan Gunung Kelut, dan di tengahnya ada sungai, pasti arah air akan ke sungai semuanya. Dan tidak lupa juga bahwa di sini ini banyak angin kencang, lalu juga kita dipengaruhi ada badai lanina dan yang lain-lain. Nah, ini kita harus persiapkan. Biasanya di Kota Kediri ada angin puting beliung yang setiap tahunnya itu juga ada biasanya ada 1, 2, atau 3 rumah yang kena seperti itu, yang kita siapkan. Pak, ada titik, beberapa titik kerawanan bencana di Kota Kediri? Titik kerawanannya ada berapa, Bu Indun? Titik kerawanan? Siap.